Oke guys, kita mengetes satu orang ini, operator eksavator. Katanya dia lama bawa Komatsu ya guys ya. Jadi abang ini kita suruh ratakan sama dengan yang di sini ya, level satu level ya. Jadi sebelum tadi disuruh mengoperasikan, kita suruh dia dulu gerakan-gerakan dasarnya ya, supaya dia paham nanti ada antara perbedaan Komatsu sama eksavator Sani ya. Bagi teman-teman yang ingin komen, silakan komen. Yang penting komennya mendidik dan membangun, beredukasi, agar nanti kita bisa yang membaca komen-komennya abang ini bisa mendapat pelajaran dan ilmu ya bang ya. Oke okay guys, bagaimana pendapatnya teman-teman yang apa ini yang melihat video ini? Apakah abang ini sudah bisa mengoperasikan eksavator atau masih dalam tahap belajar, atau memang dia sudah senior tapi pura-pura tidak ditunjukkan skillnya ya? Bisa di komen ya bang ya, bisa di komen. Jadi pengalamannya katanya tadi 1,5 tahun ya, 1,5 tahun mengoperasikan eksavator Komatsu, dan 1,5 tahun juga dia menjadi helper katanya di Komatsu tersebut, langsung diangkat operator ya. Jadi setidaknya dia sudah ada 3 tahunan ya, 3 tahunan dia ada di eksavator Komatsu. Oke guys, kalau kita lihat dari gerakannya sih abang ini kelihatannya belum terlalu tinggi jam terbangnya ya.
Sudah, kita sudah ya, sudah guys ya. Kasih stop, sudah, stop. Gantian, gantian. Jadi sudah kita stop ini guys ya. Jadi kita lanjut lagi operator yang kedua ya.